That's a long time ago. Two kids we were. Yeah. And how where he's gone in his life. A lot of admiration for the man. Mm-hmm. I'm gonna bust him up, though. You know what I mean? There's no doubts about it, and there's no ifs, ands, or buts. He's getting bust up. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Malam itu seharusnya menjadi malam yang dinanti-nantikan fans UFC Heavyweight, di mana John Jones akan melakukan rematch melawan lawan tersulitnya, Alexander Gustafsson. Namun Gustafsson menarik mundur karena cedera. Akhirnya, Daniel Cormier lah yang diisi menggantikan posisi Gustafsson itu. Tapi sorotan cahaya tidak tertuju pada John Jones maupun Daniel Cormier. Justru, perhatian semua fans dan media jatuh pada co-main event Poirier versus McGregor di laga UFC Featherweight. Di tahun 2013, sebelum Conor memulai debut perdananya di UFC, Conor merupakan prospek yang sangat dinanti-nantikan. Ia sudah terlebih dahulu membangun namanya di mata para fans hardcore MMA dengan menjadi double champ di promotor lamanya, Cage Warrior Fighting Championship. Bahkan di tahun itu, Joe Rogan sempat melayangkan cuitannya kepada McGregor yang berkata, "Saya baru saja mengikuti pertandinganmu, Conor. Selamat, kamu tampak sensasional. Saya berharap bisa melihatmu di UFC suatu hari nanti. Semoga berhasil." Dan Conor membalas, "Terima kasih, Joe. Ini sangat berarti bagiku. Kamu adalah seorang legenda, kawan." Dan memulai debutnya dengan sangat spektakuler. McGregor menuntaskan urusannya dengan Dennis Siver setelah mengalahkannya melalui TKO di menit kedua, ronde kedua. Setelah itu, McGregor melanjutkan perjalanannya dengan menjadi juara interim UFC Featherweight usai mengalahkan Chad Mendes melalui TKO di menit akhir ronde kedua. Dan terakhir, menjadi juara UFC Featherweight dengan mengalahkan Raja Featherweight sekaligus number one pound for pound saat itu, Jose Aldo, hanya dalam 13 detik. Saat itu Khabib Nurmagomedov lah yang merajai kelas ini. Raja Featherweight Max Holloway berencana untuk menjadi double champ dengan mengambil sabuk juara UFC Lightweight dari Khabib. Namun Khabib menarik diri, dan Dustin Poirier mengisi kekosongan tersebut. Pertandingan itu pun akhirnya menjadi pertandingan perebutan sabuk juara UFC Interim Lightweight yang digelar dalam UFC 236, 13 April 2019. Max Holloway yang berada dalam 13 kemenangan berturut-turut, ditambah Dustin Poirier yang tampak hanya sebagai pengisi kekosongan saja, membuat Max sangat diunggulkan di sini. Baik Conor dan Dustin telah mencapai puncaknya masing-masing. Hingga akhirnya, mereka berhadapan dengan Raja UFC Lightweight sesungguhnya. Baik Conor maupun Dustin harus menderita kekalahan dalam peliknya cekikan Khabib Nurmagomedov. Kini, sudah waktunya mereka bertemu lagi untuk menjadi number one contender UFC Lightweight. Narasi menuju pertandingan ini adalah, dari sisi Conor, Conor berniat menghabisi Dustin dalam waktu 60 detik. Sedangkan Dustin, ia ingin peperangan habis-habisan dengan Conor. Dalam interviewnya bersama ESPN MMA, Conor pun menanggapi keinginan Dustin ini. More power to him. I know he's hoping it's a war and a drag out war back and forth. I'm actually excited about that also. I wouldn't be against that. I'd actually love that. I would actually relish a war with Dustin. So if he can withstand the shots and get it popping, let's get it going. Let's stand in there and let's fight. Gua setuju dengan Conor. Dustin memang memiliki hati sekuat berlian, dan hal ini tampak dalam pertandingannya melawan Dan Hooker di ronde kedua. Namun gaya bertanding seperti ini sangat buruk jika dipraktekkan pada fighter dengan knockout power semengerikan Conor. Sekuat apapun mental Dustin, lain cerita jika cahaya padam dari mata Dustin setelah menerima tinju tangan kiri Conor. Striking coach Dustin, Diah Davis, katanya senjata paling mengerikan dari seorang Conor McGregor adalah counter strike-nya. Justru, mungkin Conor adalah counter strike terbaik di UFC, sejajar dengan Israel Adesanya. Namun ketika ia menerima tekanan, Conor akan kehilangan momentumnya. Bah, mengapa ia dijuluki The Diamond? Sebuah permata lahir dalam tekanan. Dan dalam tekanan, Dustin Poirier bersinar. Meski demikian, dalam pertandingan ini, gue lebih menjagokan Conor McGregor. Tapi bagaimana dengan kalian? Siapa yang kalian jagokan untuk UFC 257 nanti? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.